hari ulang tahun Polri yang kebetulan juga beberapa hari yang akan datang ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Karena itu sebagai simbol bahwa pihak kepolisian, Polda, Polres dan juga ini nilai lanjutnya apa menjadi kebijakan pemerintah terang benar kita memusnahkan rangkaian kegiatan pemusnahan barang bukti yang sudah kita lakukan sejak Januari kemarin. Ya, barang bukti sabu 418 gram lebih, kemudian dextro 2000 dan karnopen 14.000. Untuk tersangkanya berapa orang? Untuk tersangka ini satu orang. Tersangka satu orang, yang sisanya ini adalah temuan pada saat kita melakukan transaksi, rekaman transaksi, orang yang ngabur